Oke guys, balik lagi di channel YouTube Jimmy Gaming, masih bersama aku Bang Jimmy. Nah, di video kali ini kita bakalan lanjut lagi guys bermain game Fishing Planet ataupun bermain game memancing. Nah, di video kali ini kita bakalan coba nih berburu monster fish lagi guys. Nah, di video kali ini kita bakalan coba mancing di Neheren River. Itu ada monster namanya kalau nggak salah apa ya, Elder Gar kalau nggak salah guys. Nah, kita bakalan cari monsternya sekarang juga guys. Nah, jadi sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang baru gabung jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar nanti ketika Bang Jimmy upload video lagi atau Bang Jimmy live streaming seputar game Fishing Planet, kalian tidak ketinggalan guys. Jadi kita langsung aja, let's go ke video berburu mancing monster fish yang ada di Neheren River Elder Gar. Nah, oke guys, jadi kita langsung aja guys ya untuk berburu Elder Gar-nya guys. Nah, kita bakalan coba lacak dulu di misinya. Kita bakalan tracking misinya dulu guys. Nah, di sini kita bakalan coba cari mana? Kita bakalan cari fish monster. Nah, ini guys, fish monster. Kita bakalan coba ini yang Neheren ya. Jadi kita berburu ataupun mencari baitnya dulu, untuk membuat bait ataupun membuat umpannya dulu guys. Nah, di sini kita bakalan travel misinya, travel to Neheren River dan juga mendapatkan American Shad, ikan American Shad untuk nanti dibuat menjadi umpan guys. Nah, jadi kita langsung aja track mission. Nah, langsung timbul di sini. Untuk berburu itu sendiri kalau nggak salah Bang Jimmy udah punya ini enggak ya, dia pakai shrimp. Nah, kita ada shrimp ya guys ya, pakai udang nanti bakalan carinya. Oke, langsung aja travel ke Neheren River. Tapi sebelum travel, kita beli lisensi dulu biar kita mancingnya enak guys. Oke, udah dibeli lisensi, langsung aja kita let's go ke Neheren, kita travel. Nah, untuk Neheren River sendiri itu sebenarnya level 10 kalian udah kebuka guys, jadi kalian udah bisa mancing di sini di Neheren River. Oke, sudah masuk. Nah, untuk spotnya sendiri itu ada di sini. Kita bakalan set up dulu pancing kita pakai dia kecil guys, kita pakai hook ini aja, hook 1 American Shad itu enggak terlalu gede. Ini kita pakai shrimp. Nah, ini kita pakai hook 1. Oh ya, Bang Jimmy lupa ya, kalian kalau mancing di Neheren, sorry, berburu American Shad ya, ini kalian bisa pakai stick pancing yang seadanya aja guys ya. Di sini Bang Jimmy mau menyesuaikan sama level ya, bakalan makan waktu, jadi Bang Jimmy pakai stick pancing yang udah Bang Jimmy pakai aja guys. Pakai shrimp. Nah, ini juga kita pakai shrimp. Jadi kalian pakai pancing yang sesuai level kalian aja guys. Oke, sudah semua, langsung kita buat ini aja ya, private room atau new friendly. Kita let's go mancing. Nah, oke guys, jadi kita sekarang sudah berada di dalam room mancingnya guys di Neheren River. Jadi spotnya untuk mancing ataupun mendapatkan American Shad itu ada di depan sana guys. Tuh ada kayu melintang. Nah, kita bakalan coba jalan aja ke sana langsung guys ya. Oke, kita masih berjalan, masih maju lagi sih, bawa santai aja guys. Nah, akhirnya kita sampai juga nih di spot American Shad-nya. Di situ ada, pokoknya penandanya ada kayu yang melintang di depan sini guys, dan juga ada batu dua besar, batu besar di sini. Nah ya, jadi kita langsung pasang aja rod stand kita. Kita bakalan ambil American Shad-nya sebanyak 5 biji guys. Oke, kita pakai pancingan yang pertama, kita bakalan coba lempar ke sini guys. Nah, kita lempar ke sini. Jadi spotnya itu ada di depan sini, ada dua spot sih guys. Jadi ada di depan sini satu yang sudah dikasih tanda di map ini. Nah, ada tanda di sini dan juga satunya di depan batu yang di sini guys. Cuman kita harus memakai
hooknya yang nomor 1, pagar 1 aja, enggak ada pagar 1-0 gitu guys. Nah, kita pasang di sini 2. Kita bakalan coba ke depan batu ini guys, kita bakalan ganti dulu mata kailnya. Yang 1 aja, nah hook 1 yang seperti ini. Ini juga kita pakai hook 1 aja. Oke. Kita lempar ke depan sini dulu. 2 biji. Untuk stick yang ketiga kita lempar di sini. Stick yang keempat juga di depan sini, guys. Nah, setelah seperti ini kita tinggal tunggu aja nih sampai ikannya dapet. Oh ya, kita lupa peak time, guys ya. Kita bakalan lihat nih peak time kita masih bagus. Ternyata masih bagus guys peak time-nya. Jadi mudah-mudahan kita dapat American shad-nya ya sebanyak 5 biji. Oke, strike. Strike belum. Oke, strike tercatat guys. Kita dapat apa? Oke, kita dapat small mode bass ternyata, bukan dapat American shad. Nah, dapat American shad-nya 1. American shad-nya 1. Nah, kita tinggal tandain aja guys map-nya. Lalu kita pancing sebanyak 5 biji. Nah, di situ ya. Ada di sini guys. Kita bakalan ganti mata kailnya yang nomor 1. Oke, okay, nice sekali guys ya, kita langsung dapat nih guys American shad-nya. Kita dapat 5 sudah, kita tinggal keep, lalu kita bisa mendapatkan bait-nya guys ataupun umpannya. Nah, umpannya ini adalah school bait. Nah, setelah ini kita tinggal menuju spot mancing ya, dan juga kita bakal pakai umpan school bait ini guys. Lalu kita tinggal claim aja. Dia langsung ada di backpack kita. Kita klik OK. Ini malah ke track misi ini. Kita batalin dulu ke track misi Christmas masih. Nah, kita tinggal pergi ke fish monster lagi. Nah, Neherin Eldergar monster. Nah, tinggal kita track mission. Lalu kita tinggal pakai umpan yang tadi guys. Kita udah dapet di backpack, kita bakalan lihat. Nah, ini umpannya yaitu school bait. Jadi kita langsung aja pakai, nanti pakai barbel hook nomor berapa? Nomor 5 kalau nggak salah guys. Nah, untuk spot elder gar sendiri itu ada di sebelah sini. Kita langsung go fishing aja. Nah, oke guys, jadi kita sudah pasang di floating rod kita guys. Jadi untuk mancing elder gar ini dia pakainya pakai floating guys, jadi nggak bisa pakai dasaran. Nah, di sini Bang Jimmy udah siapin 2 buah stick pancing floating pakai pelampung, ada Majesty sama Equator Match ya guys ya. Nah, kita udah pakai semuanya, dan juga di sini pelampungnya kita bakalan setel ke 150 sih kayaknya, 149 atau 150 guys. Nah, ya kita langsung aja ke spot mancingnya, ke tempat elder garnya berada. Mancingnya itu malam guys ya. Oke. Nah, dia ada di depan sini guys. Kita tinggal travel aja ke malam hari. Kita ke D2, kita coba lihat.
Nah, di jam segini bisa sih, guys. Biasanya dapat. Oke, kita langsung pasang aja rostennya, guys. Spotnya itu di antara dua pohon ini, nanti dia mengalir ke bawah. Nah, kita pasang aja satu dari sini sih kayaknya. Nah, ini kita pasang juga satu, guys. Di sini ya. Mudah-mudahan salah satu pancing kita dapat, guys. Oh ya, lupa Bang Jimmy, untuk hooknya pakai barbless hook, aturannya kita pakai apa tadi? Ini pakai barbless hook, ini enggak barbless hook, cuman enggak masalah sih. Coba aja kita tes. Oke, guys, akhirnya strike juga, guys. Ini apa nih? Kayaknya bukan elder guard-nya, guys. Elder guard-nya ternyata, guys. Akhirnya kita dapat ya. Jadi kita lempar ke depan, dia mengalir ke bawah umpannya, pelampungnya. Nah, akhirnya kita dapat, guys. Ini 17 kilo. Oh, lumayan, guys. Kita boleh center dulu nih. Nah, jadi bentuk ikannya seperti ini, guys. Wow, matanya ngeri juga ya. Kita foto dulu. Nice sekali. Oke, dapat ini, dapat elder garmonnya. Oke, nice. Oke, guys, jadi mungkin segini aja dulu video kita kali ini, guys, untuk mancing elder gar. Nah, di sini Bang Jimmy mau kasih tahu juga spotnya. Kita bakalan tandain, guys, di mana spot terakhir. Nah, jadi spotnya itu ada di depan sini, guys, ya. Tuh, di depan sini, guys, tadi strike-nya. Buat kalian yang mau request, kalian tinggal komentar aja Bang Jimmy buatin video mancing apa. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa klik like dan juga jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.